Oh iya, boleh-boleh, Pak Rosli. Hati-hatinya. Siap, Pak Cing. Pak Idoi. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ampun, Mehoy. Kamu teh ngapain? Rekod. Assalamualaikum, Esih. Waalaikumsalam, Iko. Kamu di rumah sama siapa sih? Sendiri. Cepat kamu masuk kamar, terus kunci. Ya, memangnya ada apa? Kata Mas Suha, ada perampok datang ke Ciraos. Perampok? Iya, makanya kamu... Sebentar, sebentar. Pantesan aja kamu mah tenang-tenang, atuh nggak kaget begitu. Ya, teh tenang bagaimana? Iya, atuh, dari rumah kamu mah nggak akan jadi sasaran perampok. Kan nggak ada apa-apa juga. Ah, ini mah saya salah ngasih tahu kamu. Nggak jadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut nggak jelas. Ya, teh apa lagi? Esih, kamu ke rumah saya ya? Saya takut rumah saya nanti dirampok. Nanti uang saya yang 3 lemari diambil lagi. Kalau saya mah kok, saya kasih aja sama lemari-lemarinya. Begitu? Iya. Kan pasti perampoknya teh kesusahan bawa lemari. Berat kan? Oh iya ya. Aduh, kamu lumayan pinter, Esih. Ya udah, terusin lagi aja atuh ya, motongin kangkungnya. Nggak usah kaget begitu atuh, saya mah tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun, Iko Martiko. Itu kok tahu masak kangkung? Ya teh perampok. Apa yang ngerampok perhiasan itu ya? Sudah, kita bergerak lagi. Kita harus selesaikan masalah ini sebelum masuk waktu zuhur. Ya, Pak Ustaz, benten ini Pak Ustaz. Ini sebenarnya ada apa ya? Ya ampun, orang pakai nanya lagi. Siapa, Cek? Ya kamu atau Mehoy, siapa lagi? Ah, saya. Udah deh, ayo naik motor saya, ayo. Naik motor kamu? Iya, kan tadi kita datangnya bareng kesini, pulang juga harus bareng. Oh iya, Ceng. Eh, biasa aja tuh ngomongnya. Udah. Tadi kamu saya turun, saya dulu dijatuhin. Saya dulu. Iya, tadi kamu nyuruh saya duluan naik. Siapa yang nyuruh? Sekarang kamu duluan. Tuh kan sampai lupa. Maaf, Pak Ustadz. Oh iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, maaf soal tadi Pak Agung. Kata Pak Ustadz nggak usah, itu namanya kritik membangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz duluan ya. Waalaikumsalam. Oh. Jangan baper. Assalamualaikum. Ayo, kita bergerak. Ya, Kam. Udah jangan baper. Siapa yang baper sih? Lagian, emang namanya kepanjangan, Kom. Ya, cobaan melompat dari pohon ke pohon. Ya, kalau dia jatuh, bagaimana, Kom? Kakinya patah. Kom. 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 Kepala sih. Kenapa berhenti, Dang? Mang Oleh, turun. Saya mau jemput Debbie nih. Turun, turun, turun. Terus orang-orang itu? Astagfirullahaladzim. Udah turun, Mang Oleh, turun. Tapi, Dang. Tuh, Mang Oleh, kita ini udah muter-muter gak karuan. Ya, untuk saya orang kaya, bensinnya penuh. Coba kalau naik motor Sarkum. Pasti udah ngedorong dari tadi. Dang, kamu? Astagfirullahaladzim. Turun, 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 turun. Turun! Dengar ya, Mang Oleh. Mang Oleh itu lebih aman sendirian, ya. Perampok-perampok itu pasti ngejar orang kaya. Nggak mungkin perampok itu ngejar orang miskin. Udah deh, Mang Oleh. Mang Oleh itu lebih aman sendirian, ya. Saya sebagai orang kaya, berani menerima resikonya. Assalamualaikum. Eh, ya Allah. Dang, dadang. Ampun, ini malah...
maaf. Maju. Mang, kita sudah lama ya di sini. Dari tadi muter-muter terus. Kembalikan perhiasannya, maka semuanya selesai. Bubrak aja. Ya. Ai! Acing. Nah, Pak Rusli. Bagaimana kalau saya ke arah sana aja, Pak? Oh iya, boleh, Pak Rusli. Hati-hatinya. Siap, Pak Acing. Pak Idoi. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ampun, Mehoy. Kamu teh ngapain naik motornya Pak Rusli? Tadi kan Pak Rusli ngajakin, Ceng. Ampun, Gusti. Turun. Astagfirullahaladzim, Ceng. Ini teh motornya Pak Rusli. Kenapa kamu nyuruh turun? Kamu mah gak punya adab ini, Ceng. Kamu tuh yang gak punya adab. Yang saya suruh turun teh kamu, bukannya Pak Rusli. Oh. Ya bilang atuh, gak usah marah-marah begitu. Capek deh. Pak Rusli, kita puntennya. Saya gak bisa nemenin Pak Rusli. Saya disuruh turun sama Ceng. Ya, enggak apa-apa Pak Idoi. Saya duluan ya. Sok atuh enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Rusli. Ayo naik. Ampun kamu mah, Ceng. Tadi kamu suruh turun, sekarang suruh naik. Pak Ruslinya teh udah pergi, Ceng. Doi, ampun deh Gus. Pak Rusli. Tunggu Pak Rusli. Naik ke motor saya maksudnya. Ya bilang atuh, nggak usah marah-marah begitu. Katanya sih wakil direktur, tapi ngasih perintahnya nggak jelas. Kamu tuh yang nggak jelas. Kamu yang nggak jelas. Udah yuk jalan. Ya makanya kamu tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun. Astagfirullahaladzim, Ceng. Tadi saya disuruh naik, sekarang disuruh turun. Ih, kamu mah emang gak jelas ini, Ceng. Pak Ceng gak apa-apa kan? Kan saya udah bilang sama kamu, kamu orang baik, jangan ngaku-ngaku teman saya. Tapi kamu kan memang teman saya. Terima kasih, Lek. Ini siapa lagi? Saya juga nggak tahu. Jangan-jangan memang sengaja ngajak temennya nih. Waduh, duprak aja. Dah, tenang. Mang, Mamang ini siapa? Kan saya udah bilang sama kamu, kamu orang baik, jangan ngaku-ngaku teman saya. Tapi kamu kan memang teman saya.
terima kasih, Lek. Ini siapa lagi? Saya juga nggak tahu. Jangan-jangan memang sengaja ngajak temennya nih. Waduh, duprak aja. Dah, tenang, tenang. Mang, Mamang ini siapa? Saya... Maaf, maaf, maaf. Jangan-jangan yang ini yang namanya Ihin. Cepet tanya. Duprak aja. Ah, tenang, tenang dulu. Mang, maaf, Mang. Amang, Mang Ihin. Iya, Ihin. Waduh. Eh, lepaskan. Saya Ihin. Lek. Kamu yang Ule. Lek, mendingan kamu pergi dari sini. Kamu jangan campur urusan ini. Kamu teman saya, Hin. Maaf, maksud saya, Lek.